Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya dengan CCL Jose Coalinge dalam acara Talkshow CCL. Dan kali ini saya kehadiran tamu spesial yang sangat luar biasa sekali di era tahun 70-an sampai dengan tahun 2021. Dia adalah seorang penulis, aktor, dan juga banyak kebiasaan yang dia punyai. Siapa dia? Adalah Bandur. Halo, Carlo. Gimana, Yos? Apa kabar? Baik, Abang. Aku mendengar nama kamu CCL apa? JCL, Jose Coalinge. Gua pikir, gua ini apanya BCL nih kan? Soal ada LL-nya. L-nya. Oke, kabar baik. Selamat datang di rumah Sidul. Ya, Abang. Ya. Terus Abang, bagaimana situasi di COVID ini? Waduh, ini saya, ya, saya kan sekarang di DPR. Jadi hampir selama COVID, hampir 1 tahun ini, hampir totalnya 7 bulan virtual. Virtual. Virtual, karena kita ada ketentuan masuk ke kantor tuh nggak boleh lebih dari 20%. Nah, jadi ya terpaksa dengan virtual, ya. Tapi begitu juga kayak sekarang konsep nih, Yos. Dulu kan saya punya namanya warung garasi. Karena pandemi kita robah ke halaman. Ya, jadi ini salah satu ya apa ya? Mencoba normal, new normal. Tapi saya ngelihat tadi, Bang, ya. Luar biasa sekali itu halayak ya tamu-tamu dari luar bahkan dari daerah-daerah ya. Tangerang tadi Cibubur. Wah, ya. Yos, ini yang paling dari menarik, sini, yang paling menarik. Kalau pas liburan sekolah, tapi nggak tahu tahun ini, mungkin karena masih pandemi kan. Tapi artinya dulu setiap liburan sekolah itu yang datang sini bisa saudara saya dari Papua. Serius, Bang? Dari Ambon. Kalau dari Indonesia Timur, dari Lombok. Artinya mereka kalau datang ke Jakarta pasti kemari. Pasti kemari. Setelah itu mereka datang ke berangkat ke Taman Mini. Artinya memang ya ini tempat memang agak unik nih. Apa namanya, Yos? Ini sebetulnya lokasi Sidul. Syutingnya. Nah, jadi sinetron Sidul anak sekolahan. Tahun 92 ini halaman belakangnya. Oh, halaman belakangnya ini. Halaman belakangnya ini. Jadi kalau kita bilang mungkin dari batas tembok itu sudah separuh-paruh rumah dul. Kemudian kamar mandinya Mandra ya pas di belakang ini. Nah, ini dulu sumurnya kalau buat mandi di sini. Nah, jadi ini yang membuat mereka datang ke sini. Karena ada karena mereka ada juga lihat ikut syuting. Kemudian mereka juga ya kita jadi tempat silaturahmi saja. Ya itulah yang membuat saya bisa bertahan 50 tahun, Yos. Iya. Terus ini oplet di belakang nih bagaimana? Ah, inilah oplet itu kemarin si Raffi Ahmad yang gila itu datang ke sini sama Andri Tolani. Dia mau beli ini oplet. Saya bilang kamu beli oplet sama juga kamu beli harga diri saya. Saya pikir dia bercanda. Ah, ini buat konten aja, enggak tuh serius. Serius, Pak. Serius. Dia mau tukar sama Rolls Royce. Rolls Royce kan waduh. Ya Rolls Royce kira-kira 13 miliar lah. Iya kan? Ya, ya. Gua bilang ya, selama masih ada Sidul. Ini nggak akan saya. Iya, betul, Bang. Karena ini sejarah, dan yang pasti kalau lu nyetir ini nggak pakai izin, tiap malam Jumat lu nggak datang, babe ngamuk. Babe berhenti ya? Babe Benyamin bisa ngamuk. Iya. Abang, ya. Biasanya ini Joseph punya kelebihannya itu selalu menanyakan masa-masa kecilnya. Ya. Masa kecilnya Abang, lahir di mana, terus berapa saudara? Oke. Okay. Aku ini lahir di Kemayoran, tepatnya di Kepu Dalam Gang 7. Jadi aku besar tuh di daerah Kemayoran, ya, di Pasar Senen. Oh. Nah, jadi di daerah dekat Pasar Senen nggak jauh tuh ada yang namanya daerah Kemayoran. Nah, saya tinggal di sana. Nah, itu unik gitu, Yos. Uniknya, Bang? Ya, mungkin kamu tahu ayah saya juga seorang seniman atau ya, bintang film lah, almarhum Soekarno M. Nur. Sebetulnya mereka tuh nggak ngarepin kita ini jadi bintang film. Karena pada tahun 60 sampai 70 film Indonesia nggak ada, iya, mati suri waktu mati itu. Suri. Jadi artinya beliau sangat trauma anaknya terjun ke dalam dunia seni. Tapi yang menjadi aneh, beliau dari kecil melibatkan kita dalam dunia seninya. Nah, jadi Yos, kalau di Pasar Senen tuh nggak jauh dari Pasar Senen ada yang namanya Bioskop Rex. Yang ingin saya cerita bukan bioskopnya, tapi di samping bioskop tuh ada restoran Padang. Itu tempat berkumpulnya para seniman. Seniman Senen. Makanya dulu dibilang Seniman Senen. Ya. Tapi sebetulnya Seniman Senen itu lecehan.
Lecehan. Apa ya? Bully. Apa oh, dibully-bullyan. Ejek. Ejek. Berarti karena dulu kastanya rendah gitu. Iya, karena dulu nama seniman Senen tuh bisanya nongkrong tapi nggak ada karyanya. Oke, oke, paham. Gitu kan. Nah, jadi artinya bapak saya barangkali nggak pernah main film tapi lebih banyak main di teater. Karena dunia film waktu itu seperti itu. Nah, jadi artinya saya ini ayah saya almarhum Soekarno M. Nur, kita punya 6 orang sebetulnya bersaudara. Tapi satu kakak saya udah meninggal, Mas Tino. Mas Tino. Mas Tino udah meninggal, jadi kita tinggal 5. Nah, jadi berapa orang main di film ya? Mungkin ya saya, Mas Tino, almarhum dengan Suti. Suti juga main di film, tapi kalau yang lain mungkin lebih banyak di belakang layar lah gitu. Ya, karyawan di Tino Film. Ya, ya, betul, betul. Peninggalan dari Babe. Bapak, betul, Bapak. Betul, 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 betul. Jadi ya itulah Karnos Film memang beliau bangun mulai tahun 74. 74. Ya. Setelah itu ya, setelah beliau enggak ada ya, mau enggak mau saya lanjutkan. Sebetulnya Karnos Film itu perusahaan kecil. Produksinya juga enggak banyak. Tapi kebetulan mungkin pernah memproduksi sebuah legenda yaitu Sidul Anak Sekolahan. Oh iya, tahun 92 itu, tahun Bang. Tahun 92. Pertama kali kita bikin Sidul Anak Sekolahan itu tahun 92. Nah, itulah yang membuat nama Karnos Film mungkin orang kenal. Tapi sebetulnya dibanding dengan perusahaan film lain, Karnos Film ini peanuts, kacang kecil. Jadi artinya sebagai sebuah perusahaan film kita memang enggak besar dan enggak banyak. Terus ya. Abang, ya. Masa kecil lagi ini. Ya. Di awal-awal Abang muncul kan hanya main figuran ya di Lewat Tengah Malam judulnya. Sama itu. Bapak juga. Bapak sama Bapak, sama tapi Bapak. Memang itu lebih banyak sama adiknya Bapak, Ismet Emno. Gitu. Nah, jadi kebetulan yang mengajak saya ke dunia film tuh adiknya Bapak. Justru sebaliknya. Iya, bapak saya dari dulu nggak mau anaknya jadi, kan saya bilang tadi. Oh iya iya betul. Bapak nggak mau anaknya jadi bintang film atau main atau terlibat dalam dunia perfilman, karena ya itulah. Kalau ada lagu yang judulnya Sepiring Berdua, saya dulu setiap hari makan sepiring berlima. Iya benar bang. Serius. Jadi saya bersyukur, saya pernah ditempa hidup susah. Artinya itu membuat saya struggle, fighting, juang. Bukan berarti saya nggak siap kembali susah. Artinya itu yang membuat kita menjadi apa ya? Ya, hidup dengan keprihatinan itu sudah terlalu biasa. Jadi dan kita nggak pernah menyesali. Tapi yang luar biasa Yos, di tengah kesulitan ayah saya ini, secara ekonomi, secara finansial. Tapi dari mulai saya kelas 0 sampai saya kelas 1, sampai sekolah, saya tidak mengatakan tentang agamanya. Tapi saya sekolah di sekolah Katolik. Karena disiplin, disiplinnya kan. Ya dulu maaf, sekolah agama Islam belum ada sebanyak sekarang kan. Jadi saya dari dulu sekolah saya di Katolik. Karena disiplin. Disiplin waktu, disiplin belajar, segala macam. Nah itu yang membuat saya juga menjadi apa ya. Ya jiwa nasionalisme saya tertanam sejak saya kecil. Jadi kamu bayangin, saya tinggal di Sentral Jakarta. Yang namanya Pasar Senen. Pasar Senen itu juga nggak jauh dari lokalisasi pelacuran. Dangerous juga. Wah, itu daerah selam, itu daerah apa? Daerah gali lah istilahnya. Artinya kalau dulu ada barang hilang gampang. Ke Senen aja. Ke Senen kita tanya sama ketua copetnya. Oh, dapat di situ. Pasti dicariin. Terus Bang. Ya. Setelah film Lewat Tengah Malam. Ya. Maling Kundang. Film kedua Maling Kundang. Ya, film kedua Maling Kundang. Sebetulnya Lewat Tengah Malam saya cuma main figuran aja. Terus apa yang paling menarik di Maling Kundang, Bang? Menariknya gini. Waktu itu juga ada casting. Oh, Abang di casting juga? Oh, saya di casting juga. Saya diundang dulu di rumahnya Pak Jamaluddin Malik. Jamaluddin Malik ini ayahnya Kamelia. Mbak Kamelia Malik gitu kan. Di jalan Cianjur sana. Kita dites, ada beberapa. Nanti saya ingin umpetin siapa yang juga dites. Karena saya baru tahu dia dites juga setelah saya besar. Jadi kita dites, ada beberapa anak-anak. Begitu dites, ada salah satu anak dites. Saya nggak tahu kenapa, saya minta maaf, saya tahu sekali cerita itu. Karena suka Abang baca buku. Saya ini pembaca buku di Balai Pustaka. Jadi dari kecil itu saya sudah gemar membaca. Itu yang membuat saya... Karakternya Malin. Dapat apa? Dapatlah saya kan. Jadi waktu anak itu diuji Malin itu, saya bilang, "Oh enggak, Malin Kundang enggak seperti itu." Malin Abang Kundang protes. Saya protes, Malin Kundang begini, 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 begini. Sutradaranya kaget kan.
Nah, setelah itu saya lulus. Lulus. Jadi malin kundang lah. Abang kalau nggak salah main sama Pipi Yang ya. Ya, itulah Ati sama Ati Pasono. Ati Pasono saya ya. Itulah. Halo Ati. Itu Ati Pasono main, saya nggak tahu, mungkin itu juga film pertama dia. Ya, film ya, pertama ya. Dia. Itu syutingnya jauh. Itu di Anyer dulu, di Serang. Waduh, tapi tahun 70, waduh, Banten itu. Kebetulan saya pernah jadi gubernur Banten. Oh. Tuh, itu yang namanya Anyer, jalanan belum jadi. Jadi kalau kita mau ke lokasi syuting itu kira-kira 4 jam. Kita nginepnya di Serang. Kalau sekarang ya Serang Anyer paling 1 jam sampai. Dulu 4 jam karena jalanan belum jadi kan. Terus ada adegan abang naik kelapa. Betul. Itu betul. Ya betul. Abang. Ya saya latihan disuruh di sana. Ya karena kan ceritanya saya kan tinggal di pinggir pantai segala macam. Ya di perkampungan nelayan. Saya belajar gitu. Itulah salah satu banyak saya ketemu guru-guru. Dulu yang main Raden Mokhtar, Vivi Yang, kemudian waktu itu ada pemain dari Malaysia. Betul. Jadi yang menarik, yo, saya sejak kecil, sejak saya main film, saya nggak pernah diantar sama orang tua. Tidak satupun orang tua saya mengantar, baik bapak maupun ibu waktu syuting. Biarnya saya sendiri. Malin Kundang tuh saya di Banten tuh hampir 6 bulan kira-kira. Itu alasannya apa bang? Abang nggak mau diantar? Dari dulu memang mereka mendidik saya seperti itu. Mandiri. Ya, okay. Gitu. Ya sahabat JCL, kita sudah bincang-bincang sama abang ya, tapi keseruannya ada satu rahasia yang abang Dul ini belum sampaikan siapa yang ngetes. Nanti kita tunggu ya. Oke abang, setelah Maling Kunang kan abang lanjut-lanjut tuh. Ya, si Dul. Si Dul, nah ini lebih seru juga karena banyak melibatkan artis cilik yang lain bang. Itu si Dul tuh sama juga saya syuting dengan orang kampung. Artinya orang sekampung, karena semua pemainnya itu teman-teman satu kampung. Jadi kamu tetap di Kemayoran ini, Bang? Iya, tapi kita syuting ada yang di Cibinong, ada yang di daerah. Oh, ya kali-kali itu? Ya, itu di Cijantung. Artinya waktu adegan berantem anak-anak, itu sebetulnya teman-teman satu kampung. Nah, itu kan Bang Tino jadi... Tino ada di situ, termasuk Sinyo Hilal. Dulu ada Sinyo. Cuman saya nggak tahu sekarang Sinyo ini hilang nih. Ah, nanti kan abang ketemu di... Jangan mereka lapar, benar-benar. Nah, artinya... Jangan biarkan mereka lapar. Nah, yang menarik lagi, waktu saya syuting Sidul itu juga, kebetulan kan Om Syuman udah kenal saya karena lewat tengah malam sutradaranya Syuman Jaya. Jadi waktu Sidul saya nggak melalui casting lagi. Oh. Saya sudah ditunjuk jadi Sidul itu. Nah. Karakternya dapat bang? Bukan dapat lagi. Kamu tahu Yos, buku Sidul, novel Sidul tuh saya udah baca umur saya 8-9 tahun. Justru penulisnya kalau nggak salah orang Padang ya bang? Dia namanya Aman Datuk Majuindo. Gitu. Beliau tuh almarhum pernah tinggal lama di daerah Jatinegara. Jadi orang Sumatera Barat tahu tentang Jakarta. Dan dia bukan hanya Sidul, saya banyak buku-bukunya, novelnya. Cuman saya paling menggemari itu. Karena apa ya, kayaknya... Masuk ke jiwanya, ruhnya, kemistrinya abang. Kalau kamu tanya Sidul itu siapa, saya bilang Sidul itu adalah saya. Saya adalah Sidul. Iya. Makanya kamu bayangin, hampir 15 tahun, inspirasi Sidul anak sekolahan itu sudah melekat di otak saya. Oh jadi abang ada obsesi? Wah Sidul. Bukan obsesi lagi, itu mimpi saya. Karena waktu Sidul anak Betawi, Sidul anak Jakarta itu, saya protes karena waktu di novel atau di film, Sidul itu hanya lulus SD. Saya bilang nggak bisa, Sidulnya harus SMP, Sidul harus SMA, Sidul harus mahasiswa, Sidul harus jadi insinyur, Sidul. Bayangin, itu hampir 15 tahun di kepala. Terobsesi tentang obsesi, bagaimana. Ya. Makanya kalau kamu lihat Sidul anak sekolahan, kalau kamu lihat running text, saya akui bahwa Sidul anak sekolahan bukan karya tulis dari Aman Datuk Majuindo. Tapi itu memang terinspirasi dari Sidul. Karya. Anak-anak Jakarta. Dan itu semuanya abang kan yang nulis? Saya nulis, walaupun saya tentu dibantu teman. Yang pertama yang bantu saya Ibu Ida Farida. Oh Ida Farida. Ida Farida, dia bantu saya. Tapi dulu dia bantu saya untuk bikin film. Skenario film udah jadi. Saya tawarin kemana-mana gak ada yang mau. Dia sutradara juga tuh bang? Dia sutradara. Satu-satunya, bukan satu-satu. Masih tapi salah PWD. Salah satu sutradara perempuan. Ya. Kemudian, saya belah menjadi skenario untuk sinetron. Saya dibantu dengan beberapa penulis lah, artinya beberapa penulis seperti misalnya Mas Hari Cahyono. Hari Cahyono. Jadi ada beberapa teman. Cuman semua ide full kalau saya. Kalau nggak salah ini Bang Libatin juga di sini ya. Apa itu? Hari Cahyono. Nah dia kita bikin lagu nih. Wow.
Bikin rally, Masya Allah masih ini punya. Bagus banget Bang, lagu-lagunya Bang. Ini masih punya aja. Masih Bang. Luar biasa nih, ya. Ini udah gak bisa lagi dibeli itu ke kaset. Belinya di toko bangunan. Jadi kalau ada koleksi berapa biji nih? Saya sekitar 12-an deh Bang. 12-an ya? Iya 12 ribu. Hah? 12 ribu. 12 ribu kaset? Ya. Dan itu lagu pop Indonesia semua Bang. Serius? Tidak campur, serius. Kok gak masuk dalam Muri? Gak tahu deh, justru dunia kayaknya deh. Oh gitu? Masuk 22 dunia Bang. Tapi versi Google. Oh. Gak tahu ada yang masukin di Google, masuk 22 dunia. Bangga juga sih. Barangnya masih ada? Masih. Masih kau simpan? Masih, masih. Dan saya rawat Bang. Saya tadi, bayangin nih teman-teman nih, saya jujur kaget begitu ngeliat. Buset, gue bilang ini zaman gue belum berkumis, sampai kumis tumbuh lagi, sampai rontok lagi. Sampai sekarang beruban. Luar biasa Yos. Iya Bang, makasih Bang. Luar biasa, luar biasa. Nah inilah kebanggaan saya juga Bang. Saya bahkan justru dikenal di sini. Oke. Justru nama saya dikenal justru sebagai kolektor. Padahal saya tidak. Tapi ini masih bisa kolektor. Berbunyi? Masih. Oh, masih Bang. Ngeri, buka saya rawat. Buka kacamata jadi berubah. Tutuplah kacamata. Karena ngeok. Saya rawat. Oke. Okay. Nah lanjut lagi masa kecil lagi nih Bang. Setelah Sidung muncul di banyak film-film. Ya. Di mana kau ibu, Rio anakku. Nah, Rio anakku Bang. Hmm. Ini Abang dapat prestasi ada 3 ya kalau nggak salah ya. FFA, FFI, ya, sama I. PWI ya. Betul, betul. Memang tuh tahun 74 tuh. Luar biasa Bang. Jadi, Cenonon juga, Tante Leni juga the best dia. The best. Saya masuk FFA di Taipei. Kemudian memang Festival Film Indonesia, Surabaya. Terus PWI. Jadi memang, rupanya data lo cukup lengkap ya. Soal Rano Karno ya? Nonton, saya ngikutin Bang. Oke. Okay. Bang Rio anakku itu. Ya. Terus lanjut. Nah ini ada yang menarik buat saya Bang. Di lagu sini kan ada, Koran. Masih ingat? Ini Yatim. Yatim. Ada film dulu judulnya Yatim. Ya, Ati Pasono ya Bang ya? Ya, Ati main juga ini. Nah, Di Mana Kau Ibu tuh sebetulnya sejarah sebetulnya buat saya. Apa tuh Bang? Orang tanya, Bang, saya bukan penyanyi, saya sadar, tapi saya bisa nyanyi. Saya tahu kalau penyanyi itu Harvey, ya, kemudian festival. Siapa namanya sih, Almarhum siapa tuh? Bruri. Wah, itu penyanyi. Kalau aku bisa nyanyi, jadi beda. Nah, yang menemukan aku bisa nyanyi itu juga bukan sembarangan orang, yaitu yang namanya Idris Sardi. Dalam film Di Mana Kau Ibu. Ada lagunya, Bang? Ada. Cuman yang uniknya bukan masalah. Kan ku cari kasih sayang ibu. Yang aku itu mau kasih. Kenapa, Bang? Baru bangun tidur. Serius, Bang? Itu yang gua mau cerita. Oh, ya cerita, Bang. Cerita. Jadi aku dibawa lah sama Om Idris ke Metropolitan Studio. Musika. Sekarang. Sekarang si Acin yang megang. Dulu masih bapaknya almarhum Wijaya. Dibawalah aku ke Musika Studio. Di Perdata sampai sono. Ya mereka masih gonjreng. Saya bilang, Om ngapain Om? Udah kamu tidur aja. Hah, tidur? Kok tidur? Yuk tidur Om, bikin musik dulu. Tidur lah aku singkat. Subuh dibangunin, bangun. Nyanyi apa Om? Ini lagunya. Ya itu. Gimana Kak, orang gue baru banget subuh, lu bayangin suruh nyanyi. Makanya Imparlina bilang, wah hebat ya. Imparlina. Kang Rano suaranya teh. Apa namanya serak-serak basah. Gua katanya bukan serak-serak basah, baru bangun tidur. Tapi ini kisah nyata, Bang. Nyata. Tuh, sahabat JCL ya. Nah, hanya adanya di Talkshow JCL ya. Nyata. Itulah seorang Idris itu, apa ya, menemukan sebuah tema dan dia bisa menciptakan itu. Jujur, aku bukan penyanyi. Itu suara bangun subuh, memang yang dicari apa? Penderitaannya. Lo kalau denger refnya gue gak nyampe tuh. Oh Tuhan yang maha pengasih. Gak nyampe napas kita. Orang masih di tenggorokan. Tapi itulah. Tapi seru kita Bang. Kita kalau suruh ulang lagi susah. Susah Bang. Sebetulnya ada keinginan untuk merimik lagu-lagu film. Ada keinginan. Oke. Iya. Ada, mungkin satu-satu. Tapi dengan keaslian. Oh iya, dengan lagu-lagu ini tapi aransemen baru gitu. Supaya ya, anak-anak masuk ke milenial ya. Milenial, benar.
Terus kembali lagi bang. Ya. Kayaknya ada film Romi dan Yuli deh. Nah, kan? ya. Itu soal Yesi Gusman ya. Lo mentang-mentang gimana, udah wawancara Yesi Gusman ya. Itu gimana? Yesi Gusman. Cerita apanya Yesi Gusman ya? Sebentar dulu. Ketemunya waktu anak-anak di mana, ya, terus ya, tiba-tiba terlibat di film ya, Rio Anakku, Yesi okay, Gusman-nya nih, ya, terus ke Robi dan Yuli. Ya, aku ketemu ya, Yesi, bang. Aku ketemu Yesi waktu dia jadi figuran syuting Rio Anakku. Rio Anakku udah terlibat. Jadi waktu itu satu grup teater Kak Yana itu ikut pimpinannya Alam Surawijaya, Tante Deliana Surawijaya. Sama Pak Alam Surawijaya. Kan main di Maling Kundang. Main, beliau main, karena modal jenggot kan. Pak Alam tuh antik orang. Waduh, antik orang. Sama istrinya. Dia Ibu Deliana. Artinya ingin saya ceritakan, dia tinggal di Menteng. Waduh, rumah ya Menteng. Menteng kita tahu kan. Tapi rumahnya isinya, aduh, artistiknya luar biasa. Dia tuh memang, dia kan art director sebetulnya. Kemudian dia sutradara. Jadi dia kolektor semua barang itu di rumahnya. Wow, luar biasa. Nah artinya yang singkat kata yang saya bicarakan bukan Alam Surabijayanya, tapi saya pertama kali ketemu Yesi, di sana. Nah, jadi saya ketemu situ, setelah itu baru saya ikut teater. Kak Yana. Gitu loh. Nah waktu itu Rapi Film ada rencana mau bikin Romi dan Yuli. Saya bilang sama Om Gop, saya bilang kenapa nggak ajak Yesi Gusman aja. Yang mana Yesi Gusman? Ya kasih tahu lah saya. Akhirnya datanglah mereka ke rumah Yesi. Tes kamera. Yesi udah cerita kali. Nah artinya ya pertemuan saya di Romi dan Yuli, kemudian kita satu teater. Walaupun saya jujur saya nggak lama, saya mungkin enam bulan mungkin di Teater Kayana ini. Teater Kayana, saya hanya ikut satu pementasan saja. Tapi mungkin karena saya kenal dia, ya secara chemistry dapet, sehingga orang ngelihat ya. Saya kalau main sama Yesi cocok gitu kan. Cuman orang bertanya kok enggak jadi kawin. Nah, itu dia. Itu juga bang. Kan, gua mau mancing lu. Lu mau tahu aja urusan orang soalnya. Bukan, Bang, di luar nih sahabat JCL itu selalu menunggu-nunggu. Nunggu itu. Iya, nunggu. Udah ini, banyak gua cerita. Kemarin Is nanya, ngotot Is Sugianto datang ke sini. Kenapa bisa enggak jadi sama Yesi? Ya gua bilang gimana guanya mau Yesi enggak mau. Iya sih udah mukanya merah, kedap-kedip. Kayak lampu nih. Kayak lampu. Terus bang, ya. Romi dan Yuli kan, itu kan mesra bang. Ya. Kayak cinta monyet. Betul. Terus ada lagunya juga mesra juga. Gitu. Ya, betul. Bulan bersegi tiga. Ya, bulan bersegi tiga. Itu gue suruh joget tuh pusing gue. Gue suruh goyang-goyang itu. Gue akhirnya. Ini gini bang. Diajarin sama Om Gop yang produser tuh orang India kan, dia ngajar gue. Katanya kayak lagu India. Abang kan begini. Syutingnya di Maribaya. Di Bandung sana. Iya betul. Kalau bulan bersegi tiga. Bener. Itulah lagu-lagu. Itu suara abang langsung. Ya suara saya. Kalau Yesi bukan? Tanti Yosefa. Yesi perasaan Tanti Yosefa ya? Bukan Titi Kadarsi ya? Soal banyak suara Yesi itu dulu diisi, ya, sama Titi. Kalau buat film dubbing ya. Oh kalau itu Tanti Yosefa ya? Oke. Okay. Ya, terus menarik, setelah memang. Itu abang nggak pernah main lagi sama Yesi. Ya. Nah, yang sama Andi Karol segala? Wah, ya tambah sampai akhir. Oh itu sama Mas Rivo. Mas Tri, ya. Betul. Ya, saya ketemu Andi di situ. Tau kemudian, kemudian main berapa ya? Nggak mandi, Pak. Ada dua kayaknya. Dua kayaknya cuma, nggak banyak saya mandi. Ya, karena Andi waktu itu kan setelah itu dia pergi ke Belanda. Ke Belanda. Ya, baru berapa tahun dia pulang ke Indonesia. Nah, setelahnya itu masuk era 70 pertengahan. Ya. Semua gue. Oh, itu Yeni Rahman. Yeni Rahma, abang, ya. Sama Yesi juga kan? Iya, termasuk Mbak Yesi. Terus, masuk tuh era Lydia Kandel. Musim Bercinta. Ya. Belum dulu nih, Musim Bercinta, abang. Musim Bercinta sama Marissa Haq ya? Bukan. Roy Martin sama Eva Arnaz. Oh, iya. Abang sama... Yesi, ya. Baru tuh di Gita Cinta. Gita Cinta itu fenomena itu. Nah gimana tuh bang ceritanya? Gita Cinta itu siapapun pemainnya sebetulnya cerita itu sudah sangat populer, Yos. Karena itu kan ada di Gadis, bukan di novel. Pertama bukan cerita novel. Cerita bersambung. Cerita bersambung. Itu di majalah Gadis. Wah majalah Gadis waktu itu kan. Yosnya cuma baca di novel. Bang. Ya waktu itu awalnya di majalah Gadis karena dia boom. Kemudian dibikin novel, ya. Dibikinlah film. Ya kebetulan memang
Nah, ntar sekali saat kalau ke Bandung, kamu mampir ke Kang Edi D. Iskandar. Ngobrol sama dia. Baik, dia kan penulis remaja-remaja pada tahun itu kan. Iya, Bang. Nah, jadi artinya supaya tahu kenapa sih pilih Rano Karno sama Yesi Gusman. Ternyata dalam benak beliau itu kalau Yesi itu, Ratna itu adalah Yesi, Gali itu adalah Rano Karno. Gali gitu. Rakasiwi. Benar. Seorang jenius yang pintar, yang bisa menaklukkan. Benar, cuma nasibnya nggak jadi sama si... Nah, artinya begitulah kisahnya kan. Cuman memang waktu kita cinta SMA itu bukan pendekatannya tidak bagus ya, tapi posisinya itu musiknya lebih banyak daripada dramanya. Oke, karena guru kan, Mas Guru dengan suara Mardika nyanyi Krisye lagi kan, waduh, jadi kolosalnya dapet gitu kan. Kalau kisahnya itu sebetul, kalau kisahnya itu lebih menarik Puspa Indah Taman Hati. Nah, itu kan lanjutannya, Abang. Ya. Betul. Nah, kalau di antara kedua film ini kan ada sosok Marlina juga. Ya. Abang lebih suka Marlina atau Ratna? Tentu Ratna. Ya, Ratna kan udah pernah dikawinin orang. Enggak apa-apa, dia kan nunggu jandanya. Enggak, artinya ya. Tentu Gali enggak akan pernah melupakan Ratna. Walaupun waktu dia saat melihat Marlina, kok lihat kok ini sama. Kan makanya dibikin Marlina. Kau bagaikan Ratna. Ya, lo mancing-mancing gue nyanyi nih. Lo bayarnya gede nih mestinya nih. Yang lain gue gak kasih waktu YouTube-YouTube. Lo kita tengah hari bolong, kita rekaman YouTube. Nah, artinya itulah apa namanya. Puspa Indah sama... Puspa Indah secara dramanya lebih padat. Lebih padat, ya. Karena musiknya gak ada show, tapi cuman ending. Ending, ya. Gitu loh. Dan almarhum ayahku juga main sebagai dosen musik, kan. Betul, ya. Dan juga sangat kesayangan sama Marlina. Betul, karena ternyata dia punya anak Biri. Nah, ya film Indonesia kan begitu, sama kayak film India. Tapi jujur aja Bang, ya. Jujur nih, sejujurnya nih, sahabat JCL di luar sana itu selalu berharap. Kenapa sih nggak jadi? Saya juga bingung kenapa nggak jadi. Nggak mungkin lah, makanya kemarin saya Iis nanya, nggak mungkin saya nggak suka sama Yesi. Yesi itu orang terlalu baik, Yos. Sangat baik orangnya, nggak pantas disakiti. Ya, dulu punya bayangan, aku khawatir kalau aku mungkin mencintai dia, pasti satu saat aku akan mengecewakan dia. Betul. Itulah yang membuat dasar utama. Satu, kedua, aku ada trauma sebetulnya, bukan sama Yesinya, tapi almarhum ayahku, dia punya seorang istri, itu ibu rumah tangga. Jadi aku ngebayang, waduh ini kalau seorang, ya maaf kalau bapak sibuk, istri sibuk, ini nggak mungkin bisa ketemu. Jadi dari dulu saya nggak pernah, jadi bukan apa ya, nanti kamu cari pertimbangan, atau kamu cari guntingan dari manapun, saya nggak pernah bisa mencintai lawan main. Tapi respect saya jauh lebih tinggi. Saya jaga, saya protect. Oke. Sampai orang-orang, ya maaf dalam tanda kutip, saya bilang, Bung, kalau Anda kurang ajar sama Yesi, saya akan marah. Jadi dengan kata lain, Abang tidak ada cinta lokasi? Nggak ada. Sama pemain. Nggak pernah, satu pun. Saya selalu menjaga, saya protect, supaya nggak saling nyakiti. Apa ya? Itu yang mungkin menjadi... Terutama untuk Yesi ya? Terutama untuk Yesi. Yesi itu dekat, aku dekat sama Yesi, dok. Sama keluarganya, deket sama almarhum ibu bapaknya, deket apalagi sama mamanya, deket. Bahkan aku juga pernah tinggal di rumah Yesi, bukan tinggal menetap ya, beberapa kali aku nginap rumah, karena waktu itu aku kan tinggal di Bogor. Jadi aku kan dulu SMA-nya SMA RP, tapi pindah kelas 2, pindah ke SMA 6. Aku berapa kali nginap rumah Yesi. Deket, artinya deket, cuman ya itulah, aku udah punya, apa ya, barrier gitu loh. Oh, protect buat Abang. Iya, buat saya dan buat jadi dia menganggap juga. Keluarga, bagian keluarga. Betul. Itu juga bingung saya bisa seperti itu. Semua. Ya. Saya enggak tahu. Paramita Rusadi yang temuin juga saya. Enggak ya. Ada kisah saya sama dia. Begitu juga semua lah saya minta maaf mungkin Marisa Hang. Kemudian ya siapa Anita Karolin. Kemudian Ita Mustafa. Hampir semua pemain-pemain ya, dulu remaja. Semuanya hubungan baik. Winnie Aditya Dewi juga ada. Siapa? Winnie. Pertunangan. Di mana itu anak ya aku? Iya. Winnie kamu ngumpet di mana? Ayo keluar. Dengarnya sih di Bandung. Memang di Bandung, cuma saya nggak tahu dari mana. Udah pakai hijab ya, oke. Iya dulu pertunangan benar. pernah naik bajai saya soalnya dia. Oh sempet? Di pertunangan saya kan sudah bajai. Oh pertunangan iya jadi sudah bajai. Nah.
Terus abang kalau nggak salah juga pernah nyusul, saya manggilnya Kak Yesi, ya. Nyusul ke Amerika sekolah acting, ya. Sekolah akademi. Betul. Sampai sejauh itu sih. Sebetulnya saya nggak nyusul dia. Tapi yang sebetulnya tidak menyusul saya dia. Saya tidak menyusul dia. Tapi yang membuka wawasan saya sekolah ke Amerika karena dia. Jadi waktu itu saya sangat tahu. Yesi itu dari dulu nggak pernah cita-cita jadi bintang film. Ya. Film bagi dia cuma apa ya? Hobi barangkali. Dia memang ingin sekolah. Saya bilang, loh, kamu mau ke Amerika sekolah, gimana caranya? Ada di sini, di Jakarta banyak ternyata agen-agen sekolah. Dia tanya, kamu nggak mau perdalam film di Amerika? Emang bisa? Kak Yesi ngomong ya, gitu? Iya, Yesi ngomong begitu, bisa. Nih, antara lain. Ternyata kampus dia kan di USF, San Francisco University. Kemudian UCLA ada juga. Tapi kalau masuk university itu, waduh, saya harus lama di sana. Sementara biar bagaimana, ya maaf, saya sudah jadi sesuatu di sini kan. Makanya saya bilang, yes, kalau aku ambil kursus gimana? Boleh. Di mana ya? Aduh, aku kalau film nggak tahu. Tapi inilah brosur-brosur. Artinya ya, kalau kamu bilang aku nyusul ke sana karena Yesi Guzman, salah. Tapi aku berangkat ke sana sekolah karena Yesi Guzman, iya. Oh. Ah, kenapa bahasanya nyusul? Duit gua nyangkut. Duh? Aku kan taunya Yesi di San Francisco. Aku pikir sekolah kudus San Francisco. Sama. Sekolah gua enggak tahu di LA. Los Angeles. Jadi transfer uang gua masuk ke bank di rekening sendiri di San Francisco. Jadi waktu aku ke LA kira-kira udah 2-3 bulan aku nyusul, bukan nyusul. Ke Frisco tempat Yesi, ngobrol ketemu dia lah. Wah. Seru. Itu kalau kenangan lama tuh banget. Itu ya. Kalau dibikin film, oh, semalam mah Puspa Gita Cinta Kalah. Bayangin ya si itu sampai waktu dia mau ajak jalan ya, tentu saya jalan-jalan lah, dianterin ke pier segala macam. Sampai fotonya dia temuin, gue juga bingung, gue bisa punya lagi gitu. Sampai lagi tuh minta izin ya sama ya dekannya segala macam. Dia bilang, ngapain kamu izin? Udah kamu selama sekolah nggak pernah bolos, katanya jalan aja katanya. Ya itu begitu orang. Nah singkat kata, saya ke Frisco itu untuk ngurusin masalah uang. 2-3 hari saya di Frisco, setelah itu saya pulang lagi. Dan jangan lupa, waktu saya ke sana, saya udah menikah. Gitu. Yang pertama yang apa? Pertama, apa yang pertama. Oh, yang pertama. Saya udah menikah. Nani ya. Nani, gitu. Itulah kisah hidup yang Kak Yesi udah menikah di sana belum? Belum. Oh, belum. Belum. Belum, waktu itu ya baru 2-3 bulan dia di Amerika, saya ke sana. Terus Kak Yesi hilang, abang tetap. Ya, karena itu saya memang saya tahu Yesi dari dulu tuh memang ingin. Makanya kalau dia cum laude, pantas. Dia kutu buku. Nah kalau kita kan kutu kupret. Tapi abang juga kan jagoan. Ya enggak, artinya memang begitu. Gitu kan, makanya aku cuma kursus saja. Aku cuma di sana kira-kira satu tahun. Satu tahun balik lagi. Terus tiba-tiba kan abang tuh laris tuh, film-film bersama Yesi tuh. Ya. Selamat Tinggal Duka, segala macem lah. Nah, gue mau cerita Malin Kundang dulu. Oh iya, ntar lupa nih, kalau begitu lupa lo balik lagi, nanya lagi, bikin YouTube lagi gitu. Siapa salah satu orang yang dites itu waktu Malin Kundang? Yaitu Itang Yunas. Tahu Itang Yunas? Oh, masih kecilnya saingannya abang? Aku taunya dari dia. Itang Yunasnya cerita? Iya, cerita. Oh. Lo emang gak, ini kan waktu gue casting kan gue kalah sama lo. Gue bilang, ya bener lo emang lo pernah. Lo gimana gue di casting Malin Kundang sama-sama kita? Lo yang lo cerewet ngomong lo. Itang Yunas. Ya, artinya salah satu yang di casting itu Itang gitu loh. Oh. Terus yang jadi ini yang jadi abangnya adiknya abang yang Ati Pasono. Satu lagi yang di kan di abang udah jadi anak angkat tuh sama sama Radu Mohtar. Ya. Terus ada yang dari aduh lupa siapa? Aku ya ingetnya cuman Malin Kundang gedenya tuh Putu Wijaya. Oh, abang gayanya. Aku cuma ingat itu. Wah, banyak. Sebagai itu. Anaknya Tante Delia itu. Iya. Oh, gitu ya? Ada ya? Iya, oh, ada. Aku lupa deh. Entar gua mesti lihat kaset jadi dulu. Jadi Robi Sutara gedenya. Oh, oke. Okay. Kawin menikah sama yang Malaysia. Sama Malaysia. Gitu loh, Bang. Oh, iya. Kok lu masih ingat aja? Ingat, Bang. Hebat juga otak lu rupanya. Masih ingat, Bang. Enggak percuma kolektor kaset. Nah, Abang, lanjut ke ranjo-ranjo nih, Bang. Ya. Ini ranjo-ranjo. Masya Allah, ada juga lu ranjo-ranjo. Terus cerita dong, Bang. Ranjau-ranjau cinta ini pertama kali Nasir Cepi jadi sutradara. Ya, ya. Begitu
saya dulu terlibat lama di Gramedia Film. Walaupun saya bukan karyawan dari Gramedia, tapi saya tuh setiap hari, hampir setiap hari saya di Gramedia. Nah, pada waktu cari-cari pemain, saya ngomong sama produser, waktu itu masih Pak Budi. Saya bilang, ada, saya pernah lihat anak ini, tapi saya nggak kenal. Jujur saya. Abang nggak kenal? Saya nggak kenal. Tapi saya pernah lihat. Lihat di majalah atau? Saya lihat di TV, dia kan sering dengan Kak Uli. Kak Uli. Bertiga. Cuman saya nggak tahu, Kak Uli itu kan adik-adiknya ada beberapa orang dan cantik-cantik. Ada Maya dan cantik-cantik kan. Nah, salah satu Paramita, diundanglah Paramita, casting. Ngobrol, ya Bang Nasri Cepi juga setuju. Mainlah Paramita sama aku di Ranjau-Ranjau Cinta ini. Oh gitu. Nah, itu film pertama dia. Dan Kak Mita itu sangat ingat betul buat Abang. Iya, mudah-mudahan dia enggak lupa karena selalu diingat, Bang. Karena makanya titip salam kan buat Abang. Terus Abang masuk nominasi. Iya. Kalau enggak salah Abang nolak ya? Karena yang ngisi suara bukan Abang. Iya, salah satu kan kriteria. Dulu mungkin ada kealpaan atau ketidakjujuran. Saya lupa waktu itu festival tahun berapa. Tapi saya memang menyatakan itu bukan suara saya, jadi saya nggak layak untuk mendapat piala Cil. Masuk nominasinya nggak layak. Itu jadi Abang dengan keikhlasan. Iya, memang luar biasa. Biasa wajah CL sangat sulit untuk menemukan seorang Abang kita ya, Bang Rano Karno atau sekarang Bandul ya. Pada saat masuk di nominasi di film Raja-Raja Cinta dengan keilasannya menolak untuk masuk nominasi untuk FSI 9495 ya. Atau 8485 deh soalnya. Nah, seperti itulah sahabat JCL. Nah, ini kebetulan nih kita bersama dengan abang kita, Bang Rano. Terus Abang lanjut, Bang. Dan ini box office juga filmnya. Oh iya. Iya, maaf, bukan angkuh, tapi hampir semua film Rano Karno pasti box office. Iya. Pasti box office. Box office. Gitu loh. Walaupun ukuran box office kita nggak tahu, nggak sekarang. Kalau sekarang kan box office-nya bisa jutaan. Dulu kita nggak tahu karena nggak tahu jumlah penonton berapa. Tapi artinya, pasti dalam kategori sekarang box office. Kalau dulu orang bilang laku lah, sukses gitu. Terus Abang muncul Lydia Kandou. Ya. Nah, di antara dua nama ini kan Abang main di Remaja-Remaja. Main. Sama Yesi. Main. Abang pilih mana? Kembali lagi saya bilang. Saya kenal Yesi baik, kenal Lydia juga baik. Bahkan joroknya Lydia saya tahu. Serius? Bukan jorok, artinya Lydia tuh orang yang cantik tapi enggak pernah peduli sama diri. Lu bayangin Yos, ini kalau kita syuting nih, aku jemput dia kan, dia bangun tidur. Saya nggak tahu dia mandi atau tidak, tadi yang pasti rambut tuh acak-acakan. Kalau orang Belanda bilang apa ya, slorder sih. Gue bilang, lu, aduh. Itu yang bikin gue nggak suka, gue nggak tertarik sama Lydia Kandou. Cantik Lydia Kandou. Itu yang membuat Jamal minta terima kasih sama gue, karena gue gak jadi, dia jadi. Oh, oke. Okay. Dan Jamal juga kan mirip Abang. Wah, ini jadi heboh ini. Enggak. Baru kali ya. Ini, Bang? Ya. Baru kali ini ceritanya? Ya. Oke. Okay. Artinya aku kenal Yesi, aku kenal Lydia. Gitu. Walaupun aku kenal pertama kepada Yesi dulu. Gitu. Lydia kan baru belakangan. Cuman artinya aku kenal. Setelah itu kan ada main juga beberapa film dengan Lydia berdua. Walaupun orang bilang, waduh Bang, kayaknya lebih cocok sama Yesi Guzman. Gitu. Tapi ya sebagai pemain ya kita mesti main dengan siapa aja. Ya. Dan Abang Anita Carolina sebelumnya. Oh iya, Anita Carolina. Bicarakan. Ya, apa Anita judul, Carolina memang ideal. Judulnya apa namanya, itu syuting di Padang. Gitu. Dia kemarin aku ketemu dia juga nggak bisa lupa dia itu. Senyum dan tangis apa. Apalah, lupa lah. Soalnya yang pasti aku naik sepeda berdua sama dia di depan sepeda kita beruak. Monyet. Oh, beruk. Beruak kalau orang beruak. Padang. Oh, beruak. Karena kalau yang ngambil kelapa itu lompat. Bukan. Jadi kalau orang Sumatera enggak sebagian orang kalau ngambil pohon kelapa, daun apa buah kelapa, yang ambil tuh monyet. Oh, oke. Okay. Monyetnya naik, dia pilih, dia petik. Jadi ceritanya Abang jadi orang desa. Jadi ceritanya aku pulang kampung ke desa.
punya bro di sana. Bareng sama Anita Karolin. Maka itulah dia enggak lupa tuh kemarin. Oh iya Bang, kita dulu naik-naik sepeda depan kita ada bro. Gua bilang bukan bro, barua. Barua. Ngobrol sama gua 3 hari 3 malam enggak kelar. Abang masuk di film bersama Jose Erna Bang, Suci. Nah, Suci sang primadona. Sebetulnya itu kalau dilihat era tahunnya umurku 17 tuh. Itu Jose Erna. Ya. Dapat Piala Citra. Ya, Piala Citra. Wah, itu dari semua film. Saya minta maaf bukan berarti yang lain saya enggak suka. Tapi dari semua film yang saya suka Suci sang primadona. Ya. Terus Abang setelahnya itu kan Abang mengukir dengan prestasi-prestasi. Walaupun Abang cuma masuk nominasi, tapi itu kan satu kebanggaan. Oh iya, iya. Taksi ada dua. Iya. Taksi juga. Iya. Taksi pertama sama Arifin Senor. Taksi pertama Arifin Senor, betul. Itu Piala Citra main itu sama. Itu satu kebanggaan, Bang. Oh iya, jelas lah. Itu, ya nggak ada satupun artis, aktor di Indonesia ini nggak punya cita-cita meraih Piala Citra. Pasti. Walaupun meraih Citra itu nggak bisa kita desain. Tidak bisa kita desain. Tidak bisa, itu hanya bisa dilalui dengan keseriusan. Totalitas, karena itu kan penilaian juri. Jadi ya, bayangin ya, saya enggak menganggap. Tapi memang pendekatan saya waktu taksi itu agak aneh, bukan agak aneh. Saya baru paham misalnya adaptasi. Ini misalnya gini, saya kan sadar sebagai seorang Jawa. Eros tuh anak Jawa. Saya belajar. Si supir taksi ini. Nah, namanya Eros kan, dia supir taksi, saya belajar. Kemudian dia sebetulnya dari keluarga berada, tapi dia tinggal sama tantenya. Saya mencoba mengadaptasi itu. Kemudian dia bekerja sebagai supir taksi. Yang ingin saya cerita sama kamu, saya hampir 3 bulan tidur di pangkalan taksi. Oh, pengen masuk ruhnya, ya. Kemisirnya dapet. Betul. Saya tidur di pangkalan taksi. Sampai segitunya, Pak? Sampai begitunya. Maksudnya melihat tingkah laku. Betul. Sampai saya narik taksi, dan sampai beneran? Orang tidak kenal siapa saya. Waktu itu rambut botak. Iya. Nama itu sampai orang, saya bawa taksi memang gak jauh, kadang-kadang waktu itu Mbak Dewi sampai nangis juga. Aduh, kamu apa begini, saya bilang saya mau coba seperti apa sih. Jadi baru saya tahu yo, ternyata supir taksi itu walaupun pakai AC mobilnya, pasti dia ada anu kecil. Kenapa? Oke, kayak delman gitu Bang. Iya, pasti ada anu kecil. Kenapa? Kamu punya jawaban gak? Mobil AC, tapi dia kalau nyetir argonya dia mesti bayar. Oh. Dia mesti kejar setoran. Iya, itu yang bikin bener. Dia dikit-dikit. Berumpan juga kan Bang, melotot terus kan ke argo. Bener, artinya salah satu seperti itu. Oh, begitu. Jadi secara depresi itu kejiwaan saya juga pelajari. Itu mungkin yang membuat saya masuk dalam nominasi dan saya mungkin dapat Piala Citra. Bukan karena seorang Arifin Senor. Salah satu iya. Salah satu karena, iya. Kan karena salah satu juga karena Meriam Bellina. Itu juga enggak itu juga ya, itu juga faktor-faktor. Kalau saya kuat dia enggak kuat. Terus di taksi 2 aman juga kan. Wah, ya, dikelilingi sama Ongki sama ya, Ayu sama Hidayah. Betul. Cuman ya memang saya enggak tahu ya. Dari sejarah perfilman kalau pengulangan itu enggak sesukses pertama. Agak sulit kita mencapai itu. Apa karena porsi Abang dikurangin beralih ke Ayu juga sih faktor Ayu. Itu gitu kan ya, artinya itu juga taksi 2 itu kan karena taksi pertama sukses ya. Jadi dibikin kelanjutan sebetulnya nggak ada itu ya, ya. Kembali lagi taksi itu dari Kompas loh. Maksudnya cerita bersambung di Kompas waktu itu. Oh, okay. Itu kalangan Pak Almarhum Edi Suhendro, jadi ada di halaman pertama Kompas itu taksi itu. Okay. Oh gitu Bang ya, jadi kenapa waktu taksi itu dibuat, ya walaupun mungkin pemainnya saya sama si Meriam Bellina, tapi saya yakin semua pembaca Kompas sudah tahu cerita taksi. Jadi faktor apa film bisa sukses? Satu, ada cerita yang populer. Kedua, ya pemain yang baik. Mungkin itu salah satu. Ya, okay, Bang. Terus Abang juga ada di Arini 1 dan 2. Ya. Arini 1 kan juga masuk nominasi. Arini 2 juga masuk nominasi. Iya, memang terus beda. Arini 1, Arini 2 beda. Kalau Arini 1 kan sama almarhum Bung Sopan. Sopan-sopian, ya, kan? Yang kedua sama Om Wib. Wib Umbo. Pemain juga beda. Yang pertama sama Mbak Wid, yang kedua sama Ida Iyasa. Jadi ya memang, ya artinya, saya juga nggak tahu apa masalahnya. Kok kelanjutannya tidak dilanjutkan dengan Bung Sopan dan Tante Widya, saya nggak tahu karena kan waktu itu saya hanya main saja. Tapi salah satu faktor kenapa dibikin karena masih ada kereta yang akan lewat waktu itu Bokobis.
Sangat. Sangat bawa bisa. Sangat bang. Enggak tahu kamu baca nggak novelnya? Enggak. Enggak. Enggak bang. Nick itu liar. Saya kan ya, sebagai saya sebagai Nick ini. Dia anak bukan anak nakal tapi anak liar anak gitu kan, maaf. Kalau kita baca novelnya seru, make love, kissing. Tapi sebagai filmnya nggak ada itu, karena ya saya paham pemain Mbak Wit, sutradaranya Bung Sofwan, kan nggak mungkin. Saya juga udah ada rasa nggak enak kan, tapi yang ingin saya cerita bukan jauh sebetulnya dari novelnya. Saya tidak menuntut karakter seperti itu. Tapi kalau lihat novelnya, emang cerita dewasa. Gitu loh. Jadi, ya itu mungkin salah satu perbedaannya. Kalau yang kedua itu sudah kesuksesan yang pertama. Makanya, yang hari ini satu kita syuting di Amerika, hari ini dua kita syuting di New Zealand. Gitu. Wimumbo juga bagus, Bang. Wimumbo bagus. Karena banyak nominasi-nominasi. Oh, Wimumbo bagus. Wimumbo bagus. Wimumbo, waduh, kamu nggak sempat kenal beliau ya? Iya, nggak sempat. Beliau tuh orang luar biasa. Waktu itu beliau sudah Parkinson. Wah, jalan susah. Sakit. Tapi sempat menyelesaikan. Bukan cuma menyelesaikan. Dia itu kalau lagi dubbing, dulu kan kita masih sistem dubbing, ya kan? Jadi sebelum dubbing tuh kita kan cek dulu kan. Nah, dia itu sebagai sutradara dari pertama sampai habis dihafal semua dialog pemain dan diisi sendiri. Dalam keadaan dia Parkinson. Oh, iya, Bang. Istilahnya kalau manggil Ranu sini deh. Kamu sini deh, sini. Tolongin saya dong. Hah, istilahnya kalau dia lagi makan soto pakai kerupuk, jauh aja jangan deket-deket. Udah beratakan kemana-mana. Makan kerupuk udah kayak kelinci. Karena udah mulai sakit. Udah sakit. Kita sangat maklum waktu itu. Wah, luar biasa. Artinya semangatnya luar biasa. Itulah, hari ini satu, hari ini dua. Apa lagi? Dari sekian film-film abang yang paling berkesan selain Suci? Wah, ya tentu kalau kamu tanya ada tiga ya. Tiga judul film? Tiga film. Karena saya ini mungkin kan sudah tiga periode. Anak-anak, remaja, dewasa. Dan? Tua, ya arti empat lah, artinya empat lah. Karena saya udah masuk lansia, udah divaksin kan. Jadi kalau kamu tanya, kalau kamu tanya anak-anak, tentu saya jawab Sidul Anak Jakarta. Sidul Anak Jakarta, itu pertama. Yang kedua, zaman remaja, saya lebih senang Suci Sang Primadona daripada Gita Cinta. Oke. Nah, sekarang perbedaannya bang, antara Suci sama remaja ini, Gita Cinta. Bobot karakter tokoh. Oh, bobot karakter tokohnya abang. Yos, kalau Gita Cinta, kalau Gita Cinta itu saya kan syuting pulang sekolah. Saya pulang sekolah pakai abu-abu putih. Jadi sampai lokasi nggak ganti baju, itu aja pakaiannya. Oke. Jadi pendalaman karakter itu, ya saya sebagai anak SMA gitu loh. Jadi. Tapi kalau Suci itu kan saya sebagai anak itu, tapi punya lawan. Wah, maaf. Karakter semua. Wah, gila kan. Ya, saya tidak ngomong masalah seksnya, tapi yang kita nggak tahu siapa yang nggak pernah tahu yang namanya Joyce Erna kan, simbol seks segala macam. Tapi bukan seksnya, yang hebat Suci Joyce Erna itu film pertama dia main. Ya. Tapi dia main luar biasa. Sri Mulat juga ya. Ah, itu lagi kehidupan Sri Mulat menarik. Kamu kalau kupas kehidupan Sri Mulat nggak habis 3 hari. Ngomong-ngomong soal seks, ini ngomong-ngomong, ya. Abang kan ada main tragedi Tante Seks ya? Itu abang bener ya sama Tante Tuti? Aku manggil Tante Tuti, Tuti Ais. Iya, ya zaman itu dulu. Itu beneran? Abang kan... Enggak, aku. Pakai teri? Enggak juga sih, aku kan sama tante-tante itu udah kayak anak sendiri. Uyal-uyal tuh biasa. Bener, ngintip atau apa gitu? Ya, itu kan dalam karakter film gitu loh. Oke, lanjut bang. Ya. Terus itu kan baru tiga tuh, baru dua ya, Sidul, Oh ya, Suci, terus taksi, dua lagi, oh taksi, satu lagi, ya, itu Gita tadi, Cinta. Gita bukan, Sidul, Suci, taksi, oh tiga, ya. Jadi tiga ya, sahabatnya CL ya, kita sudah menemukan tiga judul film yang sangat disukai dari seorang abang kita, Bang Dul ya, atau Bang Rano Karno. Oke bang, lanjut. Tiba-tiba artis-artis film pada nyanyi, ngeluarin album. Ya. Terus abang muncul. Ini siapa yang pertama provokasi sampai abang meluncurkan album ini? Yang provokasi saya pertama tuh yang namanya Bartje van Houten. Bartje van Houten sangat deket saya bang. Kebetulan Bartje van Houten tuh tetangga.
dia kan dulu ya pemusik lah. Ya, bilang, pimpinan. Iya, dia punya grup Mercy, sempat Mercy segala macam lah. Deloitte Mercy, sorry. Kemudian bilang, Mas, mungkin nggak kalau kita ini rekaman? Dia bilang, emang saya laku. Wah, ini kok Awi? Wah, Awi yang punya Purnama. Udah nanyain tuh, mungkin nggak? Saya bilang, ya mungkin aja. Mau nyanyi apaan? Gue bilang. Awi Purnama. Purnama. Singkat kata, Barce lah yang membawa saya ke dunia rekaman. Dunia rekaman. Cuman mungkin ada yang pertama tuh Sani, saya lupa. M. Sani. Siapa, saya lupa. Tapi artinya Barce lah yang banyak ini. Dalam pengertian berjasa ya. Dalam dunia rekaman. Terus muncul Abang Arianto ini yang paling meledak. Oh, ini Arianto juga luar biasa nih. Sama karakter suara Abang nih. Pas banget. Karena Arianto gini. Saya enggak tahu ya apakah ada kesamaan. Saya tidak mengatakan semua pencipta sama dan semua pencipta tidak baik. Tapi memang Arianto dengan Bang Rinto pendekatannya agak beda. Ya. Kalau Barce itu kan instrumen musik, dia bikin arrange musik gitu kan. Tapi kalau pencipta itu kan, jadi kayak Arianto. Sebelum saya nyanyi, saya ketemu dia, ngobrol di rumahnya. Ya, dia ngobrol dulu. Dia mau tahu ya. Artinya waktu itu Pak Awi bilang, Mas Ran, kalau bisa ketemu sama Arianto, minta lagu. Saya udah ngomong, ketemu dia. Di rumahnya atau di luar, Bang? Enggak, di studio. Perasaan saya di studio. Ngobrol lah saya, ya ngobrol-ngobrol. Mungkin dari situ dia pelajarin karakter saya kan. Oh. Jadilah lagu yang satu lagu saya. Ini gitu. Dapat apa sih Bang? Hah? Piringan emas atau apa? Yang bonus? Pasti saya, oh bonus. Bonus yang dapat akord. Ini Bang? Honda Accord. Zaman dulu setiap penyanyi kalau meledak Honda Accord. Mobil. Oke, ini penghargaan ya? Ada dapat penghargaan? Ada, tadi. Cuman HDX Award, segala macam. Ya, seperti itu. Yang pasti bukan hadiahnya kita cari ini. Bonusnya. Bonusnya, iya betul Bang. Terus Abang tuh lanjut kan? Ya. Lanjut-lanjut. Puspita. Ah, itu mah udah kelanjutan beberapa ini lah. Ya, jadi artinya memang ternyata saya punya suara yang lumayan. Tidak fals. Dan diakui. Ya. Kemudian berapa ya, penghargaan-penghargaan dan bonus-bonus yang Abang terima. Waduh, dari rekaman ini? Buka kacamataku, buka kacamatamu, bonusnya gede juga. Gede juga. Gede. Tapi yang ingin saya cerita agak spesifik, walaupun nggak banyak saya. Apa sama almarhum Rinto Harahap. Oh iya. Ada? Ada. Ini apa? Ini Asmara. Bukan. Cinta Bukan Dusta. Oh, Cinta Bukan Dusta, nih Bang. Yang terakhir dinyanyiin sama Noah. Ariel Noah. Nah itu Bang Rinto juga gitu. Ngobrol saya. Nah tapi ya dalam tanda kutip. Pelajari karakter Abang. Ya. Dan waktu itu saya ada masalah rumah tangga. Divorce saya udah. Ya. Bisa. Dengan Nani. Nah. Makanya terus ngobrol. Jadilah lagu. Cinta. Bergelut bukan udang di dalam laut. Mendengar engkau meninggalkanku. Bergulung ombak samudra. Tak rela kau pergi. Ah, udahlah. Sampai di sini ya teman-teman. Ada, udah habis ya? Belum? Satu lagi. Oh, satu lagi. Tiba-tiba juga Abang kan dicerah ke politik. Ah. Ini tinggalkan semuanya. Gimana Bang? Kenapa bisa tertarik? Iya, aneh juga saya ke politik. Apa karena ada anekdot lah? Maksudnya di adegan itu kan ada adegannya. Babe. Sama Mbak B. Kali-kali jadi gubernur. Gubernur, bener. Insinyur. Ya. Insinyur oke, okay, nggak dapet. Gubernurnya itu loh Bang. Enggak juga sebetulnya. Itu? Cuman waktu itu ya gini lah. Saya kebetulan ketemu orang-orang hebat. Ya, ketemu di lingkungan Abang? Di lingkungan apapun saya ketemu orang hebat. Saya ketemu yang namanya Gus Solah. Gus Solah ini adiknya Gus Dur. Okay. Solahuddin Wahid. Beliau sudah meninggal. Beliau dulu tinggal nggak jauh dari sini. Saya diundang ke tempat beliau. Jadi ternyata waktu itu ada, itu Pilkada DKI tahun 2007. Ada satu lembaga riset internasional namanya Van Zook. Itu nama saya tinggi sebagai gubernur Banten. Sebagai gubernur DKI waktu itu. Yeah. Nah saya diundang sama dia, dia ngobrol, Mas. Sudah waktunya nih Mas masuk dalam politik. Waduh politik apa, saya nggak paham, saya bilang. Bukan, ini ada gini nih sebagai gubernur. Nah ini hasil survei. Nah, terus saya harus apa kalau begini? Ya harus masuk partai politik, karena kan mekanisme tata cara politik itu harus masuk sebuah partai. Okay. Nah jadi artinya ingin saya sampaikan bahwa 2007 masuklah wacana saya masuk dalam kancah perpolitikan nasional. Walaupun secara nyata waktu itu enggak. Saya mulai masuk di politik 2008. Jadi wakil bupati di
Kabupaten Tangerang. Ya, kemudian 2012 saya pindah ke Banten jadi wakil gubernur. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan, umur saya 50 tahun, saya lulus, makanya nama saya belakangnya SIP. SIP. Sarjana Ilmu Politik. Jadi saya memang memperdalam. Jadi abang memperdalam kembali. Artinya memang saya sangat sadar, yo, saya sekarang usia sudah 60 tahun, sudah waktunya saya harus melakukan sesuatu untuk regenerasi. Apalagi yang bisa kita tinggalkan kecuali ilmu yang bermanfaat. Jadi saya sangat sadar itu, saya harus melakukan metamorfosis, okay. Gitu kan. Ya, saya minta maaf kalau mungkin secara karir film atau TV sudah pada level yang paling tertinggi gitu. Ya, Sidul tuh udah meledak kemana-mana gitu kan. Apalagi yang saya mau cari kan. Nah, jadi artinya mungkin karena politik ini orang harus pahami, apapun pergerakan kita ini pasti melalui mekanisme politik. Oke, Bang. Yeah. Terakhir nih, Bang, ya. Pertanyaannya tentang Sidul. Abang kan ngeluarin tuh 3 seri ya, film. Film. Ya. Ya, di seri 1, 2, 3. Terus terakhir. Ya, betul. Mesti ada kelanjutan? Sebetulnya dengan terpaksa saya katakan kemarin saya batalkan. Sebetulnya kru sudah saya kontrak, pemain sudah siap, skenario siap. Saya batalkan karena banyak faktor. Tapi faktor utama adalah kesehatan. Kesehatan abang? Kesehatan situasinya. Oh, karena... Oke, okay, kamu bayangin Yos, emaknya itu sudah usia sekarang 84 tahun. Ya kan, nggak mungkin saya bawa-bawa beliau syuting dalam situasi pandemi seperti ini. Kedua, ya jujur, lokasi yang saya pakai itu hanya bisa digunakan sampai bulan Juni. Ketiga, saya baru saja operasi jantung. Jadi saya harus, makanya saya minta maaf, tadi kita awali dengan pakai masker, selesai ntar kita pakai masker lagi. Oke, artinya ya. Situasi itu membuat saya harus bijak untuk tidak melanjutkan, untuk tahun ini. Apakah ada kelanjutan lagi nanti? Saya bilang walau alam, saya nggak tahu. Mudah-mudahan kalau pandeminya sudah lewat, saya masih dikasih umur, teman-teman masih semangat, dan penonton masih memberikan kita waktu, why not kita lanjutkan lagi. Dan Carlos Pelem tetap berkarya. Amin, untuk filmnya. Ya. Mudah-mudahan. Baik, Bang. Terima kasih. Sama-sama, Yos. Waduh. Oke, Sobat JCL. Selesai sudah jumpa kita bersama abang kita, Rano Karno. Saya Jose Colinge. Sidul anak Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera.